sesuai saya ucapkan tadi masalah titik api di mana daerah Sumatera Encik Tuan dan Puan terpantau lebih kurang 37 titik api di mana Encik Tuan dan Puan dua di antaranya berada di Provinsi Riau apakah titik api tersebut menjadi terjadi dari kebakaran lahan dan hutan kita belum tahu seperti apa kabarnya? Moh kita tengok 37 titik panas yang terpantau tersebar di Pulau Sumatera tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pekanbaru pada Kamis pagi. 37 titik panas tersebut tersebar di enam provinsi di Sumatera, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, termasuk juga Provinsi Riau. Terkhusus di Provinsi Riau, BMKG Pekanbaru mendeteksi ada sebanyak dua titik api yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Masing-masing satu titik panas. Titik api yang terdeteksi di dua kabupaten di Provinsi Riau diduga bersumber dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sebab saat ini sebagian besar wilayah Provinsi Riau masih berada pada musim kemarau. Guna memastikan apakah titik api yang terdeteksi bersumber dari kebakaran hutan lahan yang terjadi, BMKG Pekanbaru sudah berkoordinasi dengan Satgas Karhutla Riau untuk dilakukan pengecekan. Ahad Laila Isnin mengabarkan.